Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Range Rover Evoque, SUV mewah dan juga canggih. Pada pekan lalu, PT Wahanu Auto Eka Margi atau WAE resmi merilis varian terbaru dari Range Rover. Range Rover generasi terbaru yang diluncurkan merupakan Range Rover Evoque yang mewah dan canggih. SUV ini dibekali dengan berbagai fitur canggih dan keren. Berbekal teknologi modern, ini yang membuat harga Range Rover Evoque cukup mahal. Berapa harganya? PT WAE membandrol mobil ini dengan harga 1,7 miliar off the road tipe standar dan 1,9 miliar off the road tipe tertinggi. Secara desain, mobil ini punya tampilan yang tidak jauh berbeda dengan Range Rover Evoque generasi sebelumnya. Perbedaan yang cukup terlihat ada di bagian bumper depan dan belakang. Tommy Handoko, Product Planning dan Logistik Manager Jaguar Land Rover Indonesia mengatakan, bahasa desain meneruskan bahasa desain dari Range Rover, yaitu bahasa desain yang bersih dan minimalis. Jika melihat tampilan luarnya, mobil ini benar-benar memberikan kesan aristokrat sejati. Secara tidak langsung, pengendara yang ada di sekitar mobil ini akan tersihir saat melihatnya melintas. Ia sekejap mampu memberikan intimidasi yang cukup besar kepada mobil-mobil lain yang hendak melintas. Untuk memalingkan wajah dari mobil ini cukup sulit, karena eksterior pada mobil ini benar-benar terlihat cukup keren. Lampu yang ditanam di bagian depan sudah dibekali dengan LED DRL. Bumper di bagian bawah juga terdapat lubang di sebelah kanan dan kiri. Sedangkan grillnya masih menggunakan desain model heksagonal dengan adanya logo Range Rover di sebelah kanan. Tepat di bagian tengah bumper dan terdapat 3 buah sensor yang dapat memberikan informasi mengenai jarak. Berlanjut ke bagian kap mesin, terdapat lubang pembuangan angin yang bisa membuang udara panas mesin. Salah satu bagian yang kami suka ada di bagian samping. Jika mobil dalam keadaan terkunci, tidak terlihat adanya handle di setiap pintu. Handle yang terdapat di setiap pintu dapat masuk ke bagian dalam pintu. Bagaimana dengan mesin yang ada di tubuh Range Rover Evoque ini? Mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1999cc, 4 silinder turbo. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 245 horsepower dengan torsi maksimal mencapai 365 Nm. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi otomatis 9 percepatan model torque converter. Walaupun sepintas mobil ini terlihat kecil, namun tangki bahan bakarnya cukup besar. Mobil ini punya tangki bahan bakar 67 liter jika diisi dari kondisi tangki yang kosong. Terima kasih telah menonton video ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.